Cek cek tes tes. Oke. Selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait. Hold on, you're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga enggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah ini suara aku nih. Ya udah nih, ya mulai aja sayang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayam. Aku mau. Kenapa? Aduh, giveaway terus deh. Ini dulu lah. Ini nih kita bangun kitchen buat Paula supaya dia bisa ada konten masak. Supaya Paula itu tambah au-au, tambah sayang gitu loh. Kita buatin dulu nih. Sekarang nanya giveaway, kemarin aja aku tuh sakit hati loh ketika dia bilang gak keluar duit. Banyak keluarnya bosku. Tapi ya kita simpen aja dalam hati, jangan dendam. Tapi kalau misalkan bosku mau, ya udah komen aja di bawah, nanti saya baca tuh semuanya. Kalau ada banyak yang mau giveaway, saya akan kasih lagi ya. Pokoknya dari kalian untuk kalian, mudah-mudahan berkah buat kalian semua bosku. Tapi tenang aja, kan ada lagi. Kapan ya? Kau tebak-tebak, tapi jangan bilang. Tapi emang duit sponsor sih, mau bilang apa ya? Tapi keluar duit, kok ngegas? Aku pamit dulu, takut ada pertikaian. Kita ngeset dulu buat nanti live. Saya lagi suka live gaming, mantap. Jadi kita main game terus supaya pemain pun udah jago loh gue sekarang. Mantap banget. Bosku, aku itu lagi. Oh, itu dia. Mana? Pas banget lagi. Mantap sekali. Ini dengan si cepat. Oke, mau belanja dengan ongkir yang murah, makanya pakai si cepat halu. Harga mulai dari 5.000. Langsung datang. Nah, ini satu hari sampai. Pengiriman seluruh Indonesia. Dan cepat dan juga aman. Itu paling penting, bosku. Karena kesel juga kalau misalkan kita pengiriman itu. Ada yang pecah waktu itu TV. Itu namanya nggak aman. Tapi kalau misalnya si cepat semuanya aman. Ada garansi, mantap. Yuk seller-seller, makanya aktifkan si cepat halu. Buat kamu yang suka belanja, makanya pilih si cepat halu di marketplace kesukaan kamu tentunya. Nah sekarang baru kita buka nih. Lihat tuh, masih rapi, nggak ada ininya. Tadi aku bungkusannya udah diituin kali. Si cepat halu the best, mantap sekali. Harga mulai 5.000 dan semuanya aman dan juga cepat. Thank you.
sering nongkrong sini? Sering, tiap hari. Oh, tiap hari. Saya baru mau kerja di sini. Ngelamar. Ngelamar. Lagi ngelamar. Oh. Kalau keterima berarti ketemu mulu kita. Iya. Apa? Baru ngelamar, kayaknya sih keterima. Insya Allah. Rumah di mana emang kak? Rumah di mana? Rumahnya. Hah? Kok di sini jualannya? Bon sayur. Keluarga di sini juga? Kampung. Di kampung? Iya. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living. Wah, di sini mahal lah, saya aja pusing. Kalau nggak bawa istri kan bisa ikut sama temen. Bos. Oh bos. Oh ini. Iya. Apa? Nyetor. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Udah berapa lama jual? Ya udah 10 tahun mah ada lebih kan. 10 tahun? Iya. Wah, alhamdulillah. Lumayan lama sih. Ini saya sama supir kantor ini. Kok begini supir kantor mukanya tuh, lihat tuh. Oh. Iya, Pak. Makasih banyaknya Om Bang berkah ya. Iya, Pak. Makasih. Iya Pak. Namanya Gujarat ya? Gujarat Pak. Dari Cirebon, ciri khas. Betul Pak. Bapak ini? Boleh. Nanti aku kan lagi nyamar Pak. Oh iya. Oh 10 tahun mah lama ya. Biasa kalau ngirim istri berapa, Pak? Ya kadang seminggu sekali. Enggak banyak. Tapi COVID gini ngaruh nggak? Ngaruh sih. Ngaruh ya? Ngaruh besar. Ngaruh besar ya? Iya, benar. Susah banget kayaknya. Ya, turun lah. Lumayan ya? Jadi berapa, Pak? 14. Nah, banget. Iya. Ambil aja deh. Ini kembali. Ambil aja. Oh, Pak. Baru ini. Iya. Iya, sama. Enak? Enak. Nih, dua berarti buat kamu. Satu aja, satu buat si Doraemon. Oh, Doraemon ya, satu aja. Iya. Oke. Enak banget. Mantap. Enak banget. Cobain dong. Hah? Enak banget. Ini kan ciri khas Cirebon. Aku kan kalau buka ini ketahuan. Makannya gimana? Enggak, makannya. Hah? Makannya sini. Doraemon di luar gimana? Doraemon? Nanti Doraemon belakangan kalau sudah selesai. Doraemon belakangan ya? Oh iya lah, sudah selesai semuanya ini kan. Doraemon sudah situ aja. Iya. Terus jahat banget. Makanya jangan pakai daun, pakainya ini nih ciri. Oh, itu ciri. Ini layah. Lebih enak layah itu. Enak banget ini. Jadinya resep rasanya itu. Mantep ya. Minum ada bos? Ada. Pak, satu lagi katanya, Pak. Sama, sedang. Oh, sedang. Ya, nggak apa-apa. Masih banyak kembalinya. Nggak apa-apa. Dikit aja, Pak. Sambilnya. Ketemu terus lagi kita di sini. Tadinya tinggal di mana, Pak? Saya jauh, Kang. Jauh? Kampung saya itu Semarang. Oh. Dulunya saya ini, pelatih fitness. Oh. Iya.
Nah, sekarang jadi security. Di Semarang juga? Iya. Berarti baru-baru kesini. Iya. Di sini aja nongkrongnya ya? Iya, ya sebentar sih, nggak lama. Hah? Muter lagi. Oh, muter lagi di situ? Iya. 10 tahun lama loh, Kang. Tahun 2005. Anak ada? Anak pun satu. Wah, alhamdulillah. Iya. Saya baru dapat rezeki nih, Kang. Iya. Udah, Kang. Gak apa-apa lah. Ya. Nanti kita juga dapat lagi lah. Sama-sama bagi-bagi aja. Gak apa-apa. Kurang enak nih, Pak. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Gak apa-apa. Iya, Pak. Kalau gitu ya, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Buat ini aja, setoran. Iya. Istri kapan ini? Kapan itu? Istri kapan itu? Di kampung. Nah, biasanya ngirim kapan? Kalau ngirim seminggu sekali paling. Ya sebelumnya sih nggak kayak gini. Sebelumnya kenapa? Ya, lumayan sebelum COVID gitu. Huh? Semenjaknya ada ini ya ngurangin. Gitu. Ngurangin. Paling banyak pernah ngasih berapa? Sebulan tuh. Paling banyak pernah ngasih berapa? Saya tuh punya ini juga, setoran ke bank, jadi iya jadinya bagi-bagi gitu. Ya selebihnya ya lumayan aja deh. Mm-mm. Biarpun kita pas-pasan gitu ya. Iya. Namanya rezeki kita ya kadang lumayan gede sebulan. Ya. Ya udah makan dulu, Pak. Ya saya makan dulu ya. Mau nambah lagi enggak, Pak? Iya, itu tadi malah mau nambah dia. Iya, ya udah. Saya makan dulu ya. Iya, Pak. Doraemon enggak ada. Ditinggalin sama kita. Iya. Kamu udah mau makan ya? Makan dulu lah. Terus gimana tuh? Makan dulu. Menurut kamu gimana? Doraemon disuruh situ aja? Di situ dulu, Pak. Coba ambil gambarnya. Kalau gambar selesai baru kita suruh masuk. Suruh makan dulu. Habis makan. Kan panas di luar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekali-kali panas di luar. Iya. Lagi mulai ke teleponnya. Lagi telepon-teleponan tuh sama situ tuh. Sama si pasangannya tuh. Hah? Nanti aja, Pak. Enak. Mau nambah lagi? Enggak, udah tuh. Bapaknya lagi? Enggak. Udah. Nah, nih. Cuma berdua. Ya Allah, Pak. Udah. Hah? Udah. Nih, ya. Buat istri dari saya. Sehat. Rezeki Bapak dilancarkan. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Sehat-sehat aja. Oke. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Sama-sama ya. Mudah-mudahan Bapak juga bisa. Iya, amin. Survive terus, Pak. Iya. Salam juga buat istri sama anak dari saya. Please just tell me what's on your mind. Bapak namanya siapa? Mulyadi. Mulyadi. Iya. Pak Mulyadi, selamat. Pernah ada ngasih segitu, pernah nggak? Wah, belum pernah. Belum pernah? Iya, beneran nih.
Aduh, harus gimana nih, Pak? Benar, Pak. Belum pernah mati sekali ya? Belum. Coba tuh, berarti ini, Bang. Jangan lupa sholat, Pak. Sholat nggak? Sholat. Sholat terus nggak? Iya. Tadi subuh nggak? Alhamdulillah, sholat. Tadi subuh nggak, yo? Subuh. Subuh tadi? Alhamdulillah. Biasa di masjid tuh nggak sholatnya? Di masjid, kalau lagi bangunnya nggak kesiangan. Kalau kesiangan ya di rumah. Iya, nggak apa-apa lah. Temen sendiri-sendiri. Gak apa-apa, penting sholat, Pak. Ya, Bapak sehat ya? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi gak? Ada lagi? Udah, Pak. Gak usah. Gak usah, Pak. Kenapa? Gak apa-apa. Ada lagi deh. Banyak ya. Masya Allah, udah, Pak. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love. Beneran. Apalah. Nanti juga saya buat teman-teman di sana lah. Iya, nanti juga saya insya Allah buat disedekain lah. Yeah, we're in this together now. Iya, mesti ke mana gitu. Insya Allah bentuk. Iya. Buat Pak, beneran nih, Pak. Hah? Beneran. Harus gimana nih, Pak? Even if we're falling down. Even if we're falling down. Ingat-ingat sholat terus ya, bersyukur terus. Insya Allah. Iya. Yang satu masih dimakan ya? Iya, iya, Pak. Nah, kalau mau nambah tuh nambah. Iya, iya, enggak apa-apa. Makasih ya. Iya, Pak. Iya. Bosku, jadi kita udah ngincer yang satu orang itu tuh. Ada perasaan mau ngasih. Jadi lucu, ada perasaan mau ngasih tapi mobil masih jalan terus. Pas kebetulan kita itu lagi enggak punya uang mau ngambil. Dia tadi doa mudah-mudahan ada Indomaret atau Alfamart. Sebelah kanan ada. Habis itu aku suruh deh si Doraemon turun suruh pa ngikutin. Ini berapa, Pak? Pisang berapa? 25 nih. Ini berapa? Ini 20. Ya, udah boleh. Maaf kiri ya. Yo. Bubur kacang hijau, Pak. Kacang hijau. Ya. Campur. Ya. Dibungkus aja deh. Ada rotinya? Roti ada. Bungkus tiga ya? Tiga, bungkus semua. Iya. Panas, panas ya Pak ya? Hari ini panas. Panas lagi. Bukan panas, panas lagi. Melebihi. Melebihi. Ya. Ini jual kardus kemana Kang? Oh dekat sini. Udah mau pulang. Oh udah mau pulang. Dekat sini nih Kang. Sekarang sekilo berapa, Kang? Berapa? Dua. Udah berapa lama, Kang? Yang gini? Iya. Dari 61. Oh, ya Allah. Hah? Satu. Ya Allah, 61. Ini baru ketemu? Ya, sering. Sering, ya? Saya tinggal di sini hampir lama. Anak kan 4 tahun, Kang. Oh, baru itu ya. Keluarga di mana, Kang? Dulu mah nggak pakai gerobak, dipikul. Oh, dulu? Kardusnya? Dulu mah waktu tahun 2001 mah kardusnya nggak laku.
Oh. Besi nggak laku. Plastik kali ya? Nggak. Dulu mah kayak baju. Oh baju. Sepatu nggak laku. Tangan, mata. Yang gini-gini yang belum ada tuh nomor satu mah lapak. Waktu tahun 69 suka kuli ngebuangin besi itu di pengairan Gembongan. Kuli. Kalau lagi nggak dapat dagangan kuli. Oh bapak, kok jadi kuli? Kuli ngebuangin besi. Ke bendungan, buangnya ke bendungan kali bendungan. Kuli juga sekarang lagi susah-susahnya katanya. Kuli juga kalau lagi nggak ada dagangan nih, ini keliling nggak ada dagangan. Nah, lumayan buat cari buat makan. Kadang dapat 2 balik, 3 balik. Dapat buat makan sehari. Gitu. Oh, juang sebujangan, cekuat. Yang kita tuh masih bujangan. Sekarang umur? 72. Wah, alhamdulillah dalam waktu sehat begini ya. Di sini yang tinggal siapanya? Enggak, saya keluar tiap hari. Saya juga pulang. Oh, jual mah dekat ya di sini ya? Iya. Anak ada berapa? Anak 3, cuma cucu 12. Ya, habis bang. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi berapa? 28. Ya, barengan aja sama Kang. Ini, jadi. Nah, sama aja, Kang. Terima kasih ya. Sama-sama, Kang. Barengan-barengan saya mau pada malam. Apanya? Ya barengan-barengan patar-patar saya mah nih yang kayak begini udah nggak ada semua. Apa? Ini. Saya. Makasih banyak ya. Pokoknya Kang sehat-sehat. Terus di sini udah masih ini. Jualnya di mana Kang? Di sini. Mana lihat coba yuk. Itu di pinggir. Mana coba lihat? Di mana Kang? Ini belakang rumah ini nih. Coba lihat yuk, ayo ke sana. Ayo rumah ini dong sama gerobak. Udah bayar kan? Banyak pak. Ah sama-sama pak. Di sini saya sepasang. Oh di sini. Iya. Tinggal di mana? Udah sini. Ngejualnya. Oh di sini. Kok tinggal di mana? Tinggal mana sih pak? Ini gerobak kita di dalam. Oh. Ini buat saya. Nih. Ini banyak amat. Iya. Terima kasih banyak pak ya. Ya sama-sama tuh. Jadi ngerepotin pak. Enggak tuh. Sehat-sehat, Pak. Sehat, ya. Sehat-sehat. Iya. Berarti ngejual dong sekarang? Iya, mau nimbang. Oh, di sini tempatnya. Nih. Nih. Ini banyak amat, Pak. Ambil aja deh. Masih banyak. Sama-sama. Ini dari mana itu? Nggak dari mana-mana. Saya bingung. Pengen ngasih aja kan? Oh iya. Mudah-mudahan sehat ya. Intel tuh pak. Oh, kelihatan banget loh. Intel. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya. Pak, mari pak. Apa? Iya. Terima kasih banyak ini. Sama-sama. Bapak namanya siapa? Pak Ropi. Pak Ropi. Iya. Sehat-sehat ya. Pak Ropi itu. Pak Ropi itu. Itu bos saya. Oh ini bos. Bu bos. Pak Ropi, orang Tangerang, rajin nggak? Rajin ya? Pernah ada ngasih segitu nggak? Hah? Pernah ada ngasih segitu nggak? Belum. Hah? Belum. Seumur hidup? Belum. Masa? Bukan dari bapak doa. Wah, alhamdulillah. Bukan dari saya, perantara saya. Sholat nggak? Alhamdulillah sih kalau sholat mah. Iya. Segala apa juga alhamdulillah. Iya paling penting mah sholat pak. Iya. Saya mah perantara doang. Iya, makanya saya mah kalau
ini suka pulang ke kali juga ini. Kalau di sini kan namanya banyak temen ya. Oh di sini banyak temen ya? Iya, kan terganggu kita mau ibadah mau apa kadang-kadang terganggu. Nah, kalau di rumah kan kita suka ibadah. Iya. Jadi memang kalau sore ya udah pulang tengah iya. Pagi kesini lagi habis subuh habis sembahyang subuh aja udah tiap hari aja biasa sehari dapat berapa sih ya nggak penting lah kalau begini kan kalau lagi ada rezeki mah ya dapat 200-100 gitu kalau lagi puasa nggak modal begini ini berapa sih boro-boro sini buat, berapa dapat buat makan juga kan berapa sih ini ya paling ya dapat maksudnya 15.000 mah. Tinggalnya di mana? Kalau tinggal saya di Cikoko, Tangerang di Cikoko. Kalau di sini? Katanya tinggal di sini, enggak? Di sini. Oh di sini? Iya, ini di rumah bos. Sama ibu bos? Iya. Mm-hmm. Oh tinggal di sini ya? Pak Popi? Pak Ropi. Pak Ropi. Ropi. Mudah-mudahan berkah juga buat itu ya, baik juga ibunya ya? Baik, dia mah. Baik ya? Baik. Dia emang orangnya nggak perhitungan. Nggak perhitungan ya? Iya, nggak sama anak buah gitu ya. Nggak perhitungannya ada makanan dikit-dikit bareng-bareng. Gitu. Bareng-bareng. Ya. Enak sih orangnya. Makanya saya betah di sini. Makanya betah di sini ya. Enak sekarang. Enggak ini ya. Enggak banyak. Ini lah aja mah. Itu uangnya baik banget loh itu. Nanti disimpan ya. Iya. Iya. Disimpan. Terima kasih banyak nih Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Kita tos corona dulu Pak. Hah? Tos corona. Iya. Gitu. Gini dong pakai ini. Oh. Pak, duluan. Ayo, Pak.